selanjutnya kan. Segitu dia disuruh tiba-tiba dia main ke orang tua lagi. Saya kok enggak pamit sih. Dia lupa kalau dia bilang kan udah bodoh. Aku tuh udah muhrim, aku bilang gitu sih balik lagi masuk ke dalam. Oh iya iya benar bisa segitu ya, dia lupa gitu kalau kita tuh ini main keluar aja gitu. Orang main keluar-keluar aja sih. Beda banget ya seharian perasaan sih ya perasaan kayak memang kalau suami istri itu apa yang dibilang sama penasihat waktu itu ya penasihat perkawinan kita dari yang sesuatu yang apa kotor yang haram gitu ya jadi suatu hal yang sah dan malah ada pahala itu kerasa banget sih kita terkadang kalau misalkan mau melukakan aja kok kita tahu agama gitu ya kadang-kadang nggak boleh kadang-kadang ini tapi kalau sekarang semakin dekat sama dia ya, kayak semakin banyak pahalanya. Padahal yeah. Memang ada rasa kayak gitu aja sih, memang suatu hal yang jadi haram, jadi hal yang terasa banget.